Cara untuk melihat atau memantau jurnal penerimaan PPDB online baik SMP maupun SMA. Cuman karena di sini domisili saya adalah di Kabupaten Semarang, saya akan mengambil contoh untuk PPDB online di Kabupaten Semarang, terutama yang untuk SMP. Yaitu kita buka Semarang Kab. Nah, kita buka semarangkab.siap. Ini adalah hari pertama pendaftaran peserta didik baru online di Kabupaten Semarang untuk SMP. Kita lihat jurnal dengan cara yaitu ini. Sekolah menengah pertama SMP, kita klik. Oke, kita kalau untuk ingin mendaftar silahkan pilih sekolah ini. Cuman saat ini sudah sore, kita ingin mengetahui ranking berapa anak kita atau Anda yang mendaftar di SMP pilihan Anda. Kita pakai yang ini, memantau hasil seleksi, diklik. Selanjutnya adalah menu ini, pilih sekolah. Nah, ini tinggal dipilih sekolah mana Anda mendaftar pada pilihan pertama. Saya contohkan untuk SMP Negeri 1 Brengapus di Desa Wonoeso, Sendang Serut, Dawung. Oke, ini adalah bisa kita lihat pendaftaran status sementara 21 Juni sampai jam 2.17 siang ini Kabupaten Semarang, tanggal seleksi 21 sampai 23 Juni 2018. Apakah Anda atau anak Anda masih termasuk? Untuk melihatnya adalah kita pakai ini menu, silakan klik data lengkap. Data lengkap nanti akan muncul nilainya, NEM. Nah, ini NEM. Tertinggi adalah 27. Kita lihat ranking peringkat, ini terdapat yang masuk hari pertama baru 160 siswa yang tanda merah, berarti ini merah-merah ini berarti ini tadi 8 siswa berprestasi di luar zona, 1 siswa kita lihat pada halaman 7. Nah, ini berarti siswa dari luar provinsi. Kalau belum di ada halaman ini ya silahkan pilih halaman lagi. Ini halaman berapa, nanti silahkan cek nama Anda atau langsung, karena yang dibutuhkan adalah 210-220 siswa. Ini seluruh siswa oke, data lengkap oke. Terus ini 200 orang, nanti akan nampak keseluruhan pada satu halaman. Nah, ini tinggal melihat, membaca nama, peringkat, jumlah NEM. Silahkan dilihat. Nah, ini 160. Kita lihat untuk statistik penerimanya. Kita ini menu statistik. Nah, pilih SMP tadi. Satu Brengapus kelewatan tadi. Mana halaman 2.
satu penghapus, kita klik yang ini, statistik. Kemudian muncul ini adalah dalam zona, di dalam area sekitar sekolah itu 180 daya tampungnya. Terus melalui jalur prestasi 10 siswa, dari luar juga maksimal 10 siswa. Ini dengan catatan tertentu, bila NEM memenuhi, bila 10 ini NEM tidak memenuhi, ya mohon maaf, silahkan mendaftar di sekolah lain atau pilihan kedua. Untuk sementara NEM terendah 13, banget nih, nah, tertinggi 27, rata-rata 20,2. Yang memilih SMP 1 Prihapus sebagai pilihan utama ada 160 orang, dan pilihan kedua adalah 19 anak. Biasanya ini pilihan pertama di Bergas atau sekitarnya. Oke, sekian dan terima kasih. Silakan diulangi bila belum jelas bagaimana cara melihat jurnal penerimaan PPDB online di SMP atau SMA atau SD di daerah Anda. Ini cuma contoh saja. Silakan diputar ulang video ini bila belum jelas. Terima kasih. Semoga anak Anda mendapat sekolah yang dipilih, yang dicita-citakan. Sukses untuk semua. Amin.